Tentu Anda tahu apa benda yang saya pegang ini. Ya, kain kafan. Tepat sekali. Benda ini mengingatkan saya pada peristiwa di mana ayahanda tercinta berpulang ke rahmatullah. Pengalaman pertama dalam hidup menyiapkan kain kafan untuk Buya. Setiap gerakannya terasa menggetarkan, seolah-olah kain kafan ini berbisik, "Tunggu giliranmu." Kadang kawan-kawan, kita perlu memaksa diri kita untuk bergerak, berlari, mengukir kebaikan sebanyak-banyaknya dengan menatap tajam benda ini. Hari ini kamu siapkan kafan untuk ayahmu. Mungkin esok atau lusa orang lain yang akan menyiapkan kain kafan untukmu. Hari ini engkau gonta-ganti baju berwarna-warni. Tuh akhirnya kain putihlah yang akan membalut tubuhmu. Pandangi aku sejenak. Sentuhlah perlahan agar lembut hatimu. Agar muncul getaran di hatimu. Bahwa mau tak mau, rela ataupun tidak, kelak akulah yang akan menemanimu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Kafan ini terus berbisik. Akan suatu masa yang pasti tiba. Masa yang banyak kita yang terlupa, kawan-kawan. Saat hatimu keras membatu, tak mempan diberi nasihat, belilah kain kafan. Sentuhlah perlahan. Tatap tajam-tajam. Semoga menjadi wasilah. Allah lembutkan hati kita untuk terus berbenah, memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Dan kain kafan ini selalu saya taruh di meja kerja saya sebagai pengingat bahwa kita pasti pulang. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.